Sawaw! Kaya komentar! Oke, nampaknya pasukan Juntawau. Inilah dia peserta-peserta Juntawau yang akan bertempur untuk acara final tarik tali. Dia akan menentang pasukan pedalaman. Tidak di bidang tanah, masa dalam tarikan. Oke. Dan semua pula dia tidak puas pilih puas blocking bermana mati tali di tangan. Ini boleh dapatkan. Dan duduk kita tidak akan bagi disqualified untuk duduk. So kalau ada mana-mana pasukan yang kena bagi penalti itu antara kiraan mata untuk mata kedudukan penonton. Kita punya kedudukan juara untuk tarikan itu. Tangan akan patahkan untuk tarikan setiap tarikan yang berlaku. Tidak ada benda lain yang ini terjadilah kita nanti kita enjoy. Kalau ada injet jangan paksa saya daripada saya lah. Oke, masih banyak pertanyaan. Itu sertifikat lengkap dan peringatan daripada ketua pengadil kita tadi. Terus bawa dengan tepiskan. Tawau! Ready? Tawau! Bukan tarik tali seminar kecergasan DOS Sabah 2024. Jangkar pedalaman. Sedia. Jangkar pedalaman. Tawau. Sedia. Sudah pasukan beri tumpuan kepada pengadil di tengah-tengah. Tarikan pertama final menentukan juara antara pedalaman dan juga Tawau. Arahan pasukan angkat tali. Tawau. Pegang tali. Pegang tali. Tawau. Pedalaman bagi tali. Lagi. Steady. Full. Okay. Pemain pedalaman. Bertubi-tubi. Come on!
peminat suka tarik tali. Hari Sabtu dan Ahad ini ada pertandingan tarik tali terbuka di Labuan, sempena hari wilayah. Tiga kategori akan dipertandingkan. Remaja, kategori remaja bawah 21 tahun. Kategori lelaki terbuka 680 berkasut dan kategori lelaki kaki ayam di dataran Labuan. Jadi pasukan kuatlah yang betul-betul training pada kali ini. Dari seluruh Sabah Semenanjung. Si Balut lah. Jangan kuatlah. Main komit. Di Labuan pada hari Sabtu dan Ahad ini. Sabah di kelapangan, masakan pangan. Baiklah, kita sedang ketemu jalan-jalan. Sambil kapal coklat. Satu. Siapa yang kelas? Siapa yang ganti kau? Ini. Teruskan usaha Tawau. Teruskan yang terbaik. Tawau boleh. Tawau boleh. Jelek. Pelap. Ya, panas. Bubian baju. Di sana. Balut sana. Jadi sekarang ini adalah acara perlawanan final bagi kategori lelaki di antara Jun Tawau dan juga Jun Pedalaman. Dan kita akan ke set kedua. Dan masa ini adalah masa kecederaan, di mana ada salah seorang peserta dari Tawau yang cedera bagian kaki dan sedang dirawat. Oke, jadi kita tunggu untuk pusingan kedua. Dan untuk pusingan yang pertama dimenangi oleh pasukan Pedalaman. Jadi kita tunggu apakah ada saingan daripada pasukan Tawau untuk perlawanan kedua. Ke dalam rubber set. Kita akan tahu keputusannya sebentar lagi. Kedalam bekas. Kedalam. Lain itu. Kedalam bekas. Kedalam bekas. Kedalam bekas. Kedalam bekas. Kedalam bekas. Jamkan. Tarikan kedua para Tawau dan Pedalaman, tarikan kedua final. Arahan. Angkat tali. Pegang tali. Puan teman-teman di tengah. Kita bersedia. Thank you.
Tanya. Boleh buat. Oke, Jentawa. Tanya. Sudah buat yang terbaik. Terbaik. Dua orang dengan pengalaman di bawah pimpinan Tuan Junaidi. Nah, satu ketika dulu pintar kali paling hebat di Sabah. Oke, Tawau. Dan penulisan Tuan Junaidi. Tawau. Rado. Tawau. Rado. Mantap. Naik jahat. Tidak sia-sia datang dari jauh. Oke, bagi tepukan yang gemuruh kepada kedua pasukan final. Kita kembali gambar dulu. Nah, inilah muka-muka final. Tanya pasukan pedalaman. Pedalaman onsoi. Tanya juga pasukan Tawau sudah memberi saingan yang hebat. Oke, okay. Terbaik. Bukan gua saja itu. Terbaik pasukan Tawau dan pedalaman. Woi, mantap ini. Saingan yang hebat. Ini kalilah. Jumpa lagi tahun 2 tahun lagi. Woi, hebat. Pai, ini kah jangkarnya? Ini bukan dia. Oh, ini ya. Oh, hebat. Ini dia punya jurulatih. Dia apa komentar? Alhamdulillah, satu perlawanan dua-dua cukup dua-dua destinasi, dua-dua kekuatan, dua-dua onsai. Pedalaman onsai terbaik. Tahun 2024. Terlebih dahulu terima kasih. Terbaik. Atas semangat kesukaan, semangat dua. Onsoi. Jumpa lagi tahun depan. Sinalau bekas lagi tadi. Sinalau bekas. Yang betul-betul layak dan bertarung dengan cukup hebat, semangat kesukaan, semangat juang. Jadi pengkhianat Bang Masa, kita akan ke majelis penyerahan cendera, penyerahan medal lah yang akan disampaikan sendiri. Oke, untuk kategori lelaki, peminat pingat apa itu? Perak jatuh kepada Zun Tawau. Bilang suara aku. Kamu memang padat lah, kami rasa tali dia padat. Tetap. Pengurus ya, oke, terima kasih pekan sekali lagi. Perasaan Tawau dan juara Johan, pemenang tingkat emas tarik talil senior kecerdasan 24 Zon Pedalaman. Oke, berikan tepuk tangan.
Oke, Juntowo, saingan yang hebat. Woi, juru latih baru. Juru latih baru. Angkat tadi. Juntowo. Radu. Towo. Radu. Towo. Radu. 2, 3. Gambar, gambar. 1, 2. Bola lawan. Oke. Oke, sudah. Bola lawan. Kedalaman! Kedalaman! Aku tengah bincang lagi. Gambar, Bapak.